Kontras dengan aksi penganiayaan anjing, pemirsa, di Jakarta Utara ada sebuah momen unik di mana anjing dikukuhkan dengan sangat spesial. Sepasang anjing ras menjalani prosesi pernikahan layaknya pasangan manusia. Pernikahan sepasang anjing ras jenis Alaska Malamut ini heboh dan viral di jaring sosial. Dengan prosesi layaknya manusia, sepasang anjing ras jenis Alaska Malamute ini melangsungkan pernikahan lengkap dengan busana dan seremoni salah satu adat tradisi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kedua anjing bernama Jojo dan Luna ini pun menjadi raja dan ratu sehari duduk di pelaminan. Tak tanggung-tanggung, perhelatan yang berlangsung mewah dan meriah ini dikabarkan menghabiskan dana sekitar 200 juta rupiah. Lokasi yang dipilih pun adalah salah satu gedung mewah di kawasan Peak. Venue pun dihias sedemikian rupa layaknya pesta kebun. Menurut pemilik pasangan anjing ini, pernikahan Jojo dan Luna diklaim sebagai pernikahan anjing pertama di Indonesia yang dirayakan layaknya pernikahan manusia. Selain 100 tamu undangan manusia, pernikahan ini juga hadiri sekitar 50 ekor anjing berbagai jenis, diantaranya Alaska Malamute, Husky, Giant Poodle, dan ras besar lainnya.